Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik selalu terhindar dari segala macam penyakit jam wabah saat ini khususnya yaitu Covid-19. Oke, dalam kesempatan kali ini kita masih seputar tutorial mengenai color draw kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat sebuah garis putus pada sebuah objek atau gambarnya oke langsung saja di sini saya ada sampel yang sudah saya buat ya di sini ada objek sebuah gambar orang melompat dan ada objek segitiga ya. Jadi yang akan kita buat adalah garis putus yang melalui objek gambar ini ya. Ya, langsung saja kita ambil contoh gambar untuk kita buat ya dari menu file kita import di mana menyimpan gambarnya. Kita gunakan objek dua objek ini ya. Kita coba yang ini ya. Tadi kan contoh yang ini sama yang ini kita pakai satu lagi yang ini. Import, kita drag Oke. Yang pertama kita buat dulu yang atas ya. Kita menggunakan lingkaran. Biar dia tidak bergerak pada saat kita edit, objeknya kita lock dulu ya. Klik kanan. Lock objek. Nah, nanti dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa kita geser. Keadaannya nonaktif. Karena telah kita lock, kita kunci. Oke, langkah pertama kita menggunakan e, ellipse tool, tekan kontrol agar dia bulat, ya. seperti ini. Nah, sisinya ini kita menggunakan banyak cara ya untuk membuat sisi e, menebalkan garisnya yang pertama kita bisa menggunakan outline ya outline ini kita perbesar misalkan menjadi 5 atau menjadi tiga ya. sesuaikan dengan gambar nah, ini kalau kita kasih warna dia tengahnya itu merah ya makanya kita perlu merubah outline ini menjadi sebuah objek lalu bagaimana uh, agar dia tidak bisa bolong tengahnya itu ya karena kalau kita kasih warna karena kalau kita kasih warna dia tengahnya itu akan berwarna nah tadi seperti tadi kita harus convert ini menjadi sebuah objek karena awalnya adalah bentuk garis atau outline kita pilih objek convert Hotline to objek atau Control Plus Shift Control Q pada keyboard ya. Nah seperti ini. Sekarang kalau kita kasih warna hanya garisnya saja. Itu cara pertama ya. Lalu cara yang lain bisa juga kita menggunakan contour ya. Contour pilih yang inset ini, yang inset kontor ya, seperti ini. Nah, ini juga sama, dia kalau kita kasih warna akan full semua, ya. Makanya kita harus convert dulu, convert eh, kurva nah setelah kita convert kurva kita klik bagian dalamnya lalu klik kanan kita break ya break contour group apart kita break nah seperti ini ya. lalu setelah itu kita combine ya kita combine nah. jadi dengan cara ini kita beberapa kali proses gitu pertama convert ya ke kurva lalu kita break lalu kita kombi kita hilangkan outline nya ini cara kedua cara yang ketiga bisa juga kita menggunakan dengan menggandakannya ya dengan menekan shift lalu kita geser ke dalam kita drag kita klik kanan ini juga seperti ini bisa tapi sama juga kalau kita kasih warna dia masih masing-masing gitu Dan nah, kalau ini geser juga dia nah, tidak bolong gitu nah proses ini perlu kita trim kita klik areanya seleksi lalu kita trim nah kita trim kita buang jadi perlu kita trim atau kita combi ya juga sama jadi ada tiga proses ya oke yang penting kalian bisa paham bagaimana cara membolongkan uh, ruang tengah sebuah objek oke nah bagaimana kita uh, untuk memotong garisnya ini Posisinya, kita pastikan dulu. baru kita potong objeknya ya. Sebelum itu kita transparin dulu ya. Ini kita harus transparan objek lingkarannya agar objek yang bawah ini terlihat pada saat kita memotongnya. Pilih transparansi, pilih yang uniform. Nah, ya, dia sekarang transparan. Tinggal objek itu kelihatan pada sekitar motongnya batas mana yang harus kita potong fungsinya untuk itu baru kita potong kita bisa menggunakan tool eh, drawing ya seperti freehand atau point line atau blazer apa saja bisa ya tergantung kebiasaan kalian mau pakai yang mana di sini saya contohkan saya menggunakan pen misalkan. Saya potong sisi yang tidak terpakai. Nah, kalau menggunakan pen itu butuh lengkungan e, ulang lagi ya. Kalau mau membuat lengkungan menyesuaikan, klik aja yang save ini. Klik dua kali. setelah itu kita seleksi antara garis yang kita buat menggunakan pen tool dengan objek lingkaran ini klik objek objek yang kita buat lalu kita tekan shift dan klik objek lingkaran ini namanya menseleksi dua dua objek ya baru kita pilih trim ini. Kalau gambar tidak pecah nih ada kelihatan sebenarnya Tadi saat memotongnya kita tidak terlihat. Enggak apa-apa ya. Tapi yang penting kalian paham gitu ya. Nah, setelah jadi seperti ini tinggal kita kembalikan ke awal transparansinya itu kita hilangkan ya. Klik objek lingkaran, transparansinya kita pilih yang outline ya. Nah, seperti ini. Oke, okay. oke okay, itu objek yang pertama. Karena yang kedua, yang kedua ini tidak perlu saya praktekkan secara detail ya, karena kita hanya memotong bagian-bagian yang tidak terpakai dari objek segitiga ini, ya. Contohnya gini, kalau saya copy paste. kita pakai di sini. Nah. Ini sebenarnya yang dipotong adalah bagian-bagian yang memang uh, dilewati oleh garis tangan dan kaki, gitu. Nah, ini seperti ini. Intinya yang kita potong adalah bagian yang melintasi kepala, tangan, dan kaki. Ya. Jadi cara potongnya menggunakan trim. Untuk membuat eh, segitiga ini, untuk segitiga ini bisa menggunakan poligon ya. Poligon. Tinggal kalian kurangkan ya. Nilai sisinya menjadi tiga. Seperti ini. Tinggal diputar, klik pada tengah objek ini yang tanda kali ya silang klik tinggal kita rotasi seperti ini. Nah untuk memotongnya seperti tadi yang sudah saya contohkan tiga cara itu silahkan pakai yang mana. Saya menggunakan uh, line ya. Saya perbesar nya menjadi atau nanti sesuaikan dengan objek gambar yang ada. Nah, setelah kita perbesar outline-nya, lalu kita rubah objek ini atau gambar line ini menjadi sebuah objek ya. Karena ini awalnya adalah garis outline. Objek convert outline to object atau ctrl plus shift control plus q kalau menggunakan keyboard kita convert. ini salah satu cara mungkin dua cara yang lain bisa kalian pelajari juga yang sudah saya kasih tadi di awal ya tinggal kita kasih warna merah nah seperti itu ya semoga kalian paham nanti bisa dipraktekkan pada objek yang lain contohnya objek-objek Orang terbang lompat, ya. Nanti bisa cari untuk gambar itu di uh, Google, kalian searching "picture" atau gambar yang bisa dibuat uh, objek seperti ini. Oke, okay. jika memang kurang paham, nanti bisa DM ke saya atau isi kolom komentar dengan pertanyaan ataupun komen-komen yang lain, ya. Saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh karena dengan belajar kalian bisa memahami segala hal. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kalian masih mau belajar. Ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika belum subscribe dan share ya jika memang video ini dianggap bermanfaat kalian share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan atau seperjuangan dalam desain grafis. akhir kata semoga kita semua selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang maha yang maha esa kita selalu bisa menikmati segala nikmat-nikmat dan anugerah besar Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.